Cedralun Ulama Karismatik Aceh Tengku Haji Mustafa Ahmad atau Abu Paluh Gading mengimbau masyarakat Aceh tidak mudah terpengaruh dengan bujuk rayu agen ilegal yang menjanjikan pekerjaan di Malaysia. Himbauan ini tak terlepas dari banyaknya kasus gadis Aceh yang dijual dan dipekerjakan pada tempat-tempat hiburan maupun pelacuran di negeri jiran. Fakta lainnya adalah banyaknya kasus pemuda Aceh yang dipaksa menjadi agen atau penyelundup narkoba. Himbauan itu disampaikan Abu Paluh Gading yang didampingi Presiden Komuniti Melayu Aceh Malaysia, Datuk Mansur bin Usman di Kuala Lumpur, Malaysia pekan lalu. Abu Paluh Gading dan Datuk Mansur dimintai tanggapannya terhadap liputan eksklusif gadis Aceh dijual di Malaysia yang dilansir Serambi Indonesia. Sederalun berikut pernyataan lengkap Abu Paluh Gading dan Datuk Mansur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sederalun, jumpa lagi bersama saya Zainal Arifin M. Nur. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Presiden Komuniti Aceh di Malaysia ya, Presiden Komuniti Melayu Aceh Malaysia. Betul. Datuk Haji Mansur bin Usman. Betul, betul. Kemudian ada Bang Jafar Insya juga ya, yang selalu setia mendampingi. Ini usahanya Datuk ya. Datuk Mansur ada di jalan apa nih? Jalan Raja Bun. Jalan Raja Bud di ya, Syauki. Betul, sesuai Jalan Raja Bud ya. Ya, ini kondisinya di Jalan Raja Bud saat ini mau menjelang maghrib, sebentar lagi akan maghrib. Dan kemudian di sini ada Abu Paluh Gading ya. Ya, betul. Abu Mustafa Paluh Gading. Abu yang Mustafa kebetulan Gading. Mereka baru sampai 2-3 hari dalam perubatan di Perak. Alhamdulillah singgah di sini sebelum mereka akan pulang sehari dua lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Abu. Saya dari Serambi Indonesia, Bu ya. Mau sedikit mungkin kita bincang-bincang. Ini langsung di Facebooknya Serambi. Ya, ini siaran langsungnya. Ini ada Abu hadir ya bersama Anandanya ya. Namanya Tengku Husnul ya. Ya, kemudian ini ada juga dari Aceh juga. Ya, sama dengan Abu. Sama dengan Abu. Bagaimana ini tentang rencana ke Abu yang kita minta sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Zainal yang telah hadir beberapa kali ke tempat kami di Kuala Lumpur, khususnya di Komuniti Aceh, Komuniti Melayu Aceh Malaysia. Dan dalam masa yang sama, hari ini apa ni, dengan kedatangan Abu Paluh Gading, Abu Mustafa, kita minta sedikit apa ni, saran dan pesan kepada warga Aceh yang hari ini terlalu banyak wanita-wanita muda Aceh yang terpengaruh oleh anasir-anasir jahat, oleh janji-janji muluk yang dibawakan oleh agen-agen liar yang tujuannya mereka akan dibawa ke, khususnya ke luar Aceh, sama di Medan ataupun di Tanjung Balai, Jakarta, yang terakhir ke Malaysia dan Singapura. Apa yang berlaku pada saat ini, khidmat saya melihat banyak hal-hal yang kurang positif. Yang terakhir, bila sampai ke Malaysia ataupun ke Singapura, mereka menjadi korban kepada penjualan manusia ataupun perdagangan manusia. Jadi di sini, saya pribadi juga, hal yang seumpama ini kalau boleh ke depan, supaya pihak keluarga memberi respon yang sangat positif dari sudut apa yang kejadian. Mungkin barangkali di Aceh itu sendiri mereka tidak tidak sampai berita yang sebenarnya, yaitu tentang apa yang berlaku di seberang laut sebenarnya. Jadi hal yang seumpama pihak masyarakat Aceh di sini sangat tersentuh dengan adanya laporan-laporan media di sini yang bahwasanya wanita-wanita muda telah dijadikan pelacur ataupun telah dijadikan sebagai manusia yang sangat hina dari sudut pandangan agama dan Islam. Tujuannya adalah bukan untuk sebagaimana yang kita harapkan, yang keluarga mengharapkan rezeki yang halal, tapi sebaliknya yang berlaku di sini. Jadi kedatangan Abu pada hari ini, saya minta sedikit informasi ataupun apa yang perlu disampaikan Abu kepada warga Aceh, sama ada yang ada di Malaysia di sini ataupun yang khususnya
di negara di Nagro Serambi Mekah. Ya, Abu mungkin ada sedikit pesan kepada masyarakat Aceh di sini atau di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama saya mengharapkan kepada seluruh saudara-saudara saya yang ada di Aceh atau yang ada di negeri Malaysia ini, supaya yang pertama-tama menjaga generasi muda agar janganlah dengan menjanjikan kerja mendapatkan malapetaka. Oh, ya. Yang pertama-tama menjanjikan kerja di sana untuk dibawa ke sini sampai di sini dijual. Menjadi budak-budak yang dijual untuk tempat-tempat pelacuran. Yang kedua, generasi muda yang ada di sana janganlah dibawa ke sini untuk menjadi agen-agen sabu-sabu. Karena kedua perkara ini itu adalah dapat menghancurkan marwah generasi muda, baik generasi muda ini wanita atau pria. Maka diharapkan kepada saudara-saudara saya yang ada di Aceh menjaga anak-anak, tidak melepaskan dengan sebegitu permintaan dan sebegitu janji-janji muluk, supaya kalau dibawa ke sini harus ada tempat penampungan yang betul-betul selamat. Kalau dibawa ke sini harus ada pekerjaan yang memang pekerjaan itu halal menurut agama. Karena kita mencari harta, mencari kekayaan, janganlah melangkahi agama. Lebih-lebih menjual anak melalui Tanjung Balai atau Medan dan lainnya. Maka hal seperti ini yang telah kita lihat dan kita baca di media massa, bahwa ada oknum-oknum yang membawa tenaga kerja padahal di hasilnya penjualan. Jadi inilah yang saya harapkan kepada saudara saya yang ada di Aceh maupun yang ada di Malaysia. Saya kira demikian, lebih kurang saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya Bu atas pandangan, dan juga saya sangat senang hati pada hari ini apa yang Bu telah memberi apa nih satu penjelasan yang saya ingat lebih transparan. Dan mereka yang ingin ke luar negeri khususnya ke Malaysia harus didampingi oleh keluarga. Kalau mereka datang ke sini ada jaminan keluarga, insyaallah mereka akan selamat. Tapi kalau yang agen liar yang datang menjumpai keluarga di Aceh, itu sebaiknya itu keluarga harus membendung perkara ini, karena walhal penghujungnya menjadi korban, menjadi malapetaka sebagaimana yang Abu sebut tadi. Jadi kita sebagai masyarakat di sini dan juga banyak elemen-elemen masyarakat lain yang sini, yang hari ini KBRI sendiri tak sanggup memberi perlindungan. Karena untuk pengetahuan apa ni media ataupun Abu, untuk warga negara Indonesia khususnya di Malaysia ada mendekati hampir 5 juta orang, 4.8 juta. Jadi saya fikir KBRI pun terlalu sibuk. Makanya setiap tahun, setiap 2-3 bulan sekali, pihak KBRI memanggil semua ketua-ketua suku untuk memberi motivasi, memberi saran dan pesan untuk menjaga setiap warga Indonesia yang ada di sini melalui ketua-ketua suku di sini. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah mendengar komen daripada Abu, dan insyaallah mudah-mudahan menjadi apa nih iktibar kepada masyarakat yang ada di Aceh itu. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Saudara Lun, ini tadi sudah melihat kita ya, di tempat usahanya Datuk Haji Mansur Usman. Ini Presiden Komuniti Aceh, Komuniti Melayu Aceh Malaysia. Ya, betul. Saat ini sedang mendirikan sebuah koperasi. Sebuah koperasi juga. Koperasi ya, yang bernama Koperasi Masa Malaysia Aceh Solidariti Agama. Ya. Di bawah Dunia Melayu dan Islam. Dunia yang hari ini Islam. Kita coba
gerakan hubungan dua negara, Indonesia dengan Malaysia, khususnya dengan Aceh, setiap barang-barang pertanian yang ada di Aceh, barang perikanan yang ada di Aceh, coba kita bawa ke Malaysia untuk kita edarkan di Malaysia. Karena di Malaysia merupakan sentral perdagangan orang Aceh di kedai-kedai rumput melebihi 20,000. Ya, kita berharap, berdoa, semoga apa yang dirancangkan oleh komunitas Aceh di Malaysia ini nanti akan berjalan. Kita punya kantor sendiri. Kita berharap Abu nanti akan hadir lagi ya, ke situ ya kantor kita. Insya Allah. Ya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Seralung, karena kita sudah maghrib, kita coba akan melihat. Terima kasih banyak. Iya. Ini kita coba melihat lagi. Dari Kuala Lumpur, Zainal Arifin M. Nur, Serambi On TV.